masalah sahur. Ada yang sahur jam 2 malam, ada yang sahur jam setengah 3, jam 3. Ini menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Mengakhirkan sahur, sunnah Nabi yang mulia SAW. Menyegerakan buka. Kapan kita mulai saum? Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita mulai saum ketika telah datang imsak katanya. Imsak sudah masuk kurang lebih 10 menit ya sebelum azan. Ini bid'ah munkarah, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mulai saum puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar masuknya waktu subuh. Sebelum subuh, makan dan minumlah kamu. Nggak ada istilah nahan-nahan, hati-hati, nggak ada. Ngerti? Padahal waktu 10 menit sangat berharga bagi kita yang shaim. Cukup untuk kita makan dan minum ala kadarnya. Ya? Waktu 10 menit. Lihat kalau kita tidak punya ilmu, kalau kita tidak belajar. Imsak, begitu datang imsak, lagi makan ditinggalin. Bahkan orang anaknya lagi makan disuruh buang. Karena apa? Tidak punya ilmu. Pada dari imsak, apa yang mereka katakan imsak ke waktu fajar, azan subuh, kurang lebih 10 menit. Sangat panjang bagi orang yang shaim. Untuk minum saja bisa berapa gelas? Itu kalau kita tidak punya ilmu. Padahal nas Al-Quran jelas, hadis jelas. Lihat. Bahkan ada satu keringanan yang sangat besar sekali, sebagaimana diterangkan oleh sebagian ulama, dan hadisnya termaktub di Sunan Abi Dawud, dan dikatakan oleh para ulama, para muhaddisin, para imam ahlul hadis, hadis ini sahih. Yakni apabila kamu mendengar azan, sedangkan gelas bejana di tangan kamu yang sedang minum, azan terdengar, jangan letakkan sampai kamu selesaikan minum kamu. Rukhsah yang sangat besar. Ini tentunya bagi mereka yang kesiangan, terlambat bangun, atau tinggal beberapa menit dia baru minum, makan, minum, terdengar azan, jangan berhenti. Habiskan apa yang ada pada kita. Rukhsah, bukan kesengajaan. Innamal a'malu bin niyat. Paham? Rukhsah yang sangat besar. Kita ketahui dalam ilmu belajar. Lihat kalau kita disibukkan oleh hal-hal yang bukan dari Islam, maka yang dari Islam sendiri kita tidak tahu. Mulai puasa ketika mereka mengatakan sudah imsak, sudah masuk, biasanya ada ketentuan itu masuk. Tidak makan lagi, tidak minum lagi. Bagaimana ketika itu banyak kaum muslimin yang mungkin letih, baru bangun, udah nggak bisa makan minum, padahal waktunya masih panjang, 10 menit kurang lebih. Kalau dia kesingalan, 10 menit lagi tinggal azan, dia makan, minum. Ketika sedang minum, ketika sedang makan, terdengar azan, lanjutkan. Karena dia tidak dengan sengaja makan dan minum ketika masuk waktu azan. Tapi sebelum azan dia sedang minum, lalu terdengar azan, habisin, selesai puasa. Sangat mudah. Sangat mudah.